HNI merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi, consumer goods, yang halal dan berkualitas. Produk HNI memiliki lima kategori. Herb Produk merupakan produk dari ekstrak herba pilihan yang diramu secara khusus dan higienis sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan. Health Food dan Beverage adalah produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi membantu menjaga kebutuhan kesehatan keluarga. Kosmetik dan home care merupakan produk perawatan sehari-hari untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan rumah tangga. Fashion dan lifestyle adalah produk untuk memenuhi kebutuhan sandang dan gaya hidup yang syariah dalam sehari-hari. Tools marketing merupakan produk alat bantu dalam mengembangkan bisnis HNI. بسم الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من, من سرور انفسنا ومن سيئه اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا لا نبي بعده اللهم نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. قال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون بدي أدريم من رحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah wa syukurillah wa la hala wa la illa billah Di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Beberapa kenikmatan Atau kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Baik itu nikmat iman dan nikmat islam Sehingga di hari ini Kita dapat bisa bertasbih Dapat bisa Beristighfar dapat bisa melafatkan kalifatkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya itulah bukti ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah bukti seorang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan Allah berikan kepada kita kekuatan Allah berikan kepada kita uruh yang senantiasa kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yaqinal yaqin sampai kematian menjemput kita. Selawat pada kudusana kita suri dan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya telah memberikan kepada kita nasihatnya, arahan-arahannya dan tentunya nasihat-nasihat arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah sangat berharga bagi kehidupan kita semua. Karena nasihat-nasihat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cahaya kehidupan. Sampai ulama mengatakan siapa yang senantiasa berinteraksi dengan nasihat dan arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. yakni kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan akhirat kelak nanti. Selawat juga kepada keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang selalu berusaha istiqamah, selalu berusaha berinteraksi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Edrim, para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar membahas mengenai makna atau memahami atau mengenal uh, Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Ini menjadi hal yang terpenting bagi kita Karena akidah itu adalah sebuah dasar, sebuah asas fondasi Ketika seorang yang memiliki fondasi kuat maka semua amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya sampai suluknya pun baik Dan pondasi itu tentunya adalah kita pahami keyakinan akidah atau disebutkan dengan i'tiqad. Dan pondasi ini adalah mutiara sesuatu yang berharga. Sesuatu yang memberikan cahaya dalam kehidupan. Ilmu yang mengkuatkan ruh Batin kita, ilmu yang menguatkan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah letaknya asasnya pondasi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang memiliki akidah yang kuat, memahami akidah yang benar, dia tidak akan selalu memboroskan kata-kata atau mendebatkan sesuatu yang hal itu yang tidak harus debatkan atau kekuatan yang mengalir dalam tubuh kita yang selalu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Edrim yang dirahmati Allah Subhanahu taala, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa, yang Allah Subhanahu wa kaum muslimin. Maka yang perlu kita pahami yang pertama kali agar kita lebih mendalam sama-sama belajar dalam hari ini bagaimana kita memahami al-aqidah sisi bahasa, sisi lagawi. Secara bahasa tentunya kita akan memahami al-aqidah itu berasal dari kata bahasa Arab. Aqadah ya'akidu. Atau kita bilang kita akan bicara tentang al-i'tiqad. Ada harfu ada haraduh tambahan di sini. Al-i'tiqadah i'taqadah ya'atakidu. Bermakna dengan artinya adalah huruf tambahan itu alif dengan ta'aqada Ikatan Ikatan yang secara makna Ikatan yang kuat Ikatan yang selalu menyambungkan hati kita, kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikatan yang begitu kuat yang tidak akan lepas dan itulah disebut dengan al-i'tiqad atau al -aqduh. Sebagaimana kita pahami juga makna akidah itu tidak lain adalah taufik tawthiq kokoh, pengokohan tidak ada sesuatu yang bisa menumpang dalam kehidupan tidak ada sesuatu yang bisa bertumpu diri kita itu kuat dengan berdiri kecuali dengan kokoh ya tawthiq maka kita juga lihat bagaimana surat yang kita pahami dengan bersama-sama dan semuanya kita bisa menghafal surat ini surat Al-Maidah ayat pertama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita A'udzu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil janji-janji Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam dalam kalimat ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman ya awfu bil penuhilah janji-janjimu Al-uqud Janji adalah sebuah ikatan Kita lihat bagaimana akdun nikah Ikatan nikah Kita lihat bagaimana akad 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 tijarah Yaitu adalah ikatan Ikatan jual beli Yang mengikat di antara dua pihak Antara al dan mustari Di antara penjual dan pembeli Maka Tentunya adalah Bahwa kalimat Al-akadu Secara bahasa adalah Ributu Ikatan Kalau kita lihat paham yang tadi kita pahami dalam tentang i'taqada ya'taqidu i'tiqadan aw aqidatan yang dengan huruf tambahan di sana adalah yaitu huruf alif dengan ta Bimana mana al aqidah. Sahabat Aidrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang Allah cintai kita semua maka yang kemudian yang kedua kita pahami dengan bersama salah ketika kita pahami akidah itu dengan sisi bahasa lugawi kita pahami yang pertama na al aqidah al sunnah wal jamaah ada tiga variabel kita lihat ya al aqidah Al-Sunnah, wal jamaah kita akan pahami sisinya adalah tentang akidah as sunnah wal jamaah nanti kita akan pahami bagaimana manhaj bagaimana dalil yang diambilnya bagaimana kemudian prinsip-prinsipnya bagaimana memahami tentang arkanul iman atau arkanul Islam yang dipahami oleh para uh, Sunnah wal jamaah <tuh> sahabat ad-din yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara istilahi kita pahami dengan bersama-sama bahwa al aqidatu fil istilah secara istilah adalah tidak lain adalah mayan al wa bihi wa dinan wa madhaban ilai apa itu maksudnya secara istilah bahwa al aqidah itu tidak adalah perkara yang wajib diyakini perkara yang wajib dibenarkan oleh siapa kepada siapa atau siapa yang meyakinkan, siapa yang mendengarkan, tentunya adalah al-Qalbu. Qalbul mar yaitu ada tidak lain adalah hati dan jiwa seorang. Maka tentunya seorang yang kemudian dia memendarkan dan meyakini uh, per perkara tersebut, maka yang terjadi adalah menjadi tentram, menjadi tentram, karena sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh atau kokoh yang tidak tercampur wala syak wala syak fi yang tidak ada keraguan di dalamnya maka keyakinan itu yang dibenarkan dalam hati dalam jiwa kita tidak ada syak tidak ada ra, tidak ada keraguan dalam hati maka itulah disebut dengan al aqidah maka orang yang kemudian memiliki akidah yang kuat orang yang memiliki akidah dia memiliki keyakinan yang kuat tidak ada keraguan keraguan terhadap keimanan keraguan terhadap rukun Islam, keraguan terhadap Allah Subhanahu tidak ada. Tapi adalah keyakinan yang muncul yang memberikan itminan, ketenangan kokoh dalam hatinya. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin kaum muslimin e, al-aqidah Biasa kita juga adalah mengenalnya tentang atau biasa kita dengan masyhur kalimatnya ada tauhid ya tauhid yaitu adalah pengesahan ini biasanya akidah kita kenal tauhid pengesahan kalau kita baca tentang al akidah atau ilmu tauhid ilmu, ilmu, ilmu akidah ilmu tauhid ilmu akidah ilmu tauhid jadi pengesahan ada cukup menarik dalam sebuah keedah yang dilontarkan oleh ulama akidah terkait tauhid akidahnya apa yang di beliau sampaikan naqulu fit tauhidillahi innallaha wahid la apa akidah apa kaidah yang disampaikan itu ulama akidah ini terkait dengan tauhid yang dimaksud dengan akidah tidak lain adalah naqulu kita berkata dalam tauhidullah tidak lain adalah dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wahid sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala satu esa wahid tunggal satu wahid la lah. tidak 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 ada persekutuannya tidak bisa ditandingi tidak ada persekutuan la la ini yang dimaksud dengan terkait dengan tauhid aqidah. Maka kita akan pahami nanti turunan-turunan dengan ilmu tauhid itu memahami Allah makna memahami Allah subhanahu wa taala. Kita kenal nanti ada ada tauhid rububiyah yakni adalah khaliqul kulli Memahami tauhid rububiyah tidak lain adalah Allah khaliqul syai. Dia yang Uh, khalik pencipta segala sesuatu itu yang disampaikan rububiyah atau tauhid uluhiyah yakni adalah adalah bagaimana hak Allah subhanahu wa taala ma'bud yang harus kita sembah wala syarikalah tidak ada sembahan kecuali Allah subhanahu wa taala tauhid uluhiyah nanti kita juga dalam sebuah yang tauhid itu kita akan mengenal bagaimana al asma Bagaimana kita mengenal bagi asma-asma nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam dengan tauhid ini dengan pahaminya. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang dirahmati taala ini yang kita akan pahami tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, bukan kita asma. Ada yang mengatakan tidak perlu kita pahami karena dalam satu tauhid itu dalam Allah dalam pahami dengan akidah tauhidnya adalah tauhid Rasulullah, tauhidullah cuma satu. Para hadirin Adrim, sahabat Adrim yang dirahmati Allah Ta'ala Tentunya pemahaman akidah ini adalah bagaimana litashil Untuk memudahkan Memudahkan kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memahami, mengenal lebih mendalam Mengenal bagi mendalam bagaimana rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana kita mengenal dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana kemudian bahwa hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ma'bud yang patut kita sembah dan tidak ada sesuatu yang harus kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mengenal sebuah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksud bukan berarti ada yang mengatakan bahwa e, di zaman era Rasulullah sallallahu tidak kenal tidak dikenal seperti itu ini perlu kita koreksi e, sahabat adrim yang dirahmathi Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada tashil. ini memudahkan memudahkan mengenal kita memahaminya bagaimana tauhid Allah Subhanahu wa taala Sahabat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna akidah Jadi makna akidah yang perlu kita paham dengan bersama-sama Sebelum kita masuk bagaimana memahami tentang as sunnah wal jamaah kita akan pahami yang kedua adalah farba yang kedua yakni sunnah as Sunnah Ya banyak sekali kalau kita bagai kita dalam mu'jam al-wasid, kamus-kamus bahasa Arab yang mengatakan makna sunnah. Nah, sunnah itu tidak lain adalah at-tariqatu wasirah. Yaitu adalah jalan. Ya. Imma baik itu jalan itu baik maupun buruk. Ya. Maka itu adalah sunnah. Ya, secara bahasa. Atau kita lihat dengan jamaknya secara secara bahasa bahwa sunnah itu bisa asdan atau kemudian secara adalah sunan. Ya. Maka sunan. Ya, misalnya kita lihat dengan kitab kita kebutuhan sitah mengenai sunan at-turmidhi. Berarti Bagaimana yang disusun oleh uh, 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 apa Imam at tirmidzi itu sendiri. Nanti kita lihat bagaimana uh, kita paham dengan uh, kit Kitab Sunan atau kitab-kitab hadis Rasulullah secara sunnahnya Rasulullah Kita paham dengan bersama-sama. Sahabat Adham yang Allah subhanahu wa taala <tuh> bahkan uh, <tuh> dalam Ibnu Asir mengatakan bahwa kata-kata sunnah itu kita akan pahami dengan surat Al-Ahzab misalnya atau surat Al-Isra atau yang disampaikan para ulama hadis atau kita lihat misalnya kalimat-kalimat sunan yang disampaikan oleh ulama hadis dan oleh Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Mutafakun alaih muttafaquna alai Bukhari wal Muslim apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi man qablakum kalimatnya adalah sanan man qablakum ya ya sibrun bi wa bi hatta law nabbin ya beliau Rasulullah mengatakan Tabi apa artinya Rasulullah mengatakan sungguh kalian akan mengikuti mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum sunan jalan-jalan orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sahata demi sahata hingga mereka kemudian masuk ke dalam lubang biarpun kalian akan mengikutinya jadi sunnah itu adalah jalan orang-orang yang atau jalan-jalan yang dimaksud dalam hadis asal asalan dengan hal yang mutafakun alaih bukhari wal muslim itu dalam hadis asal asalan. Bahkan eh, tadi disampaikan ilmu akhir misalnya adalah ada kata-kata Sundan itu berulang kali disebutnya dalam hadis awal atau kita bicara dengan berkaitannya baik itu terkait masalahnya hadis ahad yang tadi disampaikan bagaimana hadis ahad hadis yang eh, dilakukan cuma satu orang perawi satu orang ya. <tuh> Dan kita lihat pahami dengan bersama-sama dengan surat al surat al isra atau surat al hazab misalnya. Allahu Akbar. Inna Shaytanir Rajeem. man Qad Arsalna Qabla K Min Rasulina, ولا تجل سنة تتحويلا. Allah sampaikan kepada kita kalimatnya adalah Sunnat man Qabla Na. Sebagai Sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu wala tajid sunnatina tahwila maka tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah Subhanahu wa taala dan surat al-ahzab ayat 22 atau surat al-isra ayat 77 sahabat so, adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu yang kita pahami tentang kalimatnya adalah kalimat uh, sunnah secara istilahi maka makna sunnah itu berbeda-beda secara istilahi makna sunnah berbeda-beda bagaimana pemahamannya para ulama fikih bagaimana ulama memahami para ulama usuliyin bagaimana akan, akan memahami para ulama akidah kalau ulama akidah berkaitan dengan bahawa itu berkaitan dengan rukun iman bagaimana kemudian kita pahami terkait dengan para ulama fikih terkait makna uh, uh, sunnah Mari uh, sahabat adil yang, yang dimasukkan taala. Warga dunia ulama fikih yang dimaksud ulama fikih mengatakan al bahthu an al-haqmi syarii al-a'fah al-ibad ya, menfardu wajib, wal-mandub, wal-haram, wal-makru, wal-mubah. Kalau ulama fikih memahami sunnah itu tidak lain adalah hukum syariah yang berkaitkan dengan perbuatan seorang hamba Allah subhanahu wa taala baik itu fard ya, hal yang fardu wajib mandub sunnah haram makruh mubah itu yang dipahami maknanya para ulama fikih yang kemudian yang kedua bagaimana kemudian para ulama uh, usuliyin ya para ulama usuliyin jadi orang Muslim mengatakan adalah al-bahthu anil masad al-sara'iyyat allati tu'khad al min wa al-ahkam al al-aqidah min Qur'an wa sunnah istima'an wa qiyas wa lidhalik al-ahkam al min qawlin wa fi'lin wa taqririn faqad. Jadi kalau ulama fikih itu berkaitkan dengan masalah-masalah hukum syariah itu wajib, sunnah, mubah atau makruh atau kemudian adalah bicara tentang haram memubah maka itu adalah pemahaman sunnah yang dilontarkan dan dipahami oleh para ulama-ulama fikih sementara ulama asli mengatakan bahawa ya kalimat sunnah itu tidak lain adalah yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran yang disandarkan atau berupa dengan ucapan Nabi SAW perbuatannya atau ketetapan takrir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu yang dipahami oleh al-Asududdin para ulama usuliyin. Ini yang perlu kita pahami eh, eh sahabat Aidrim dream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh bima'na pemahamannya para ulama usuliyin. Kemudian yang ketiga ini adalah ulama sunnah yang dimaksud dengan ulama hadis di berbeda-beda. Jadi kita pahami dengan bersama-sama sunnah bagaimana sunnahnya سمع سمع علماء سنة النبي عليه الصلاة علماء حديث الدكتور البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الذي أمر الله عز وجل بالاقتداء به في كل شيء ولذلك عتب بالنقل كل ما نسب على النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال wasirahi wasyamili wasawa athbatal manqul hukman syari'iyan amla ma'abayani darajatihi min haithul kubul kalau ulama hadis mengatakan bahwa apa-apa yang disandarkan atau ditemukan dari Musa Allah berkait dengan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi atau kisah hidup Rasulullah SAW, maka itu oleh disebut disam adalah sunnah, disebut dengan sunnah sirah ya. begini kita pahami dengan para ya, ulama uh, hadis misalnya, kayak uh, dan terkait bagaimana dengan derajatnya, derajatnya ulama hadis. Maka nanti akan derajatnya kita pahami tentang ada hadis, hadis sahih. ada kita pahami tentang hadisnya hadis matrud misalnya atau kita pahaminya hadis hasan yang banyaknya dalam sunan at-tirmidzi adalah ada hasan al-ghairihi ada hasan lidatihi ada antara hadis al-gharib ada hadis ahad ada hadis mutawatir atau kemudian kita paham dengan hadisnya daif atau daif jiddan isma atau bermakna ada daif jindan ada semua maudu' Uh, hadis uh, daif uh, kura, apa namanya lemah sekali lemah yang disebut juga adalah daif uh, daif dan lemah sekali disebut dengan maudhu dengan dikait dengan rijal rijal hadis bagaimana perawi hadisnya yang itu adalah berkaitkan dengan derajat hadis sallallahu alaihi wasallam kalau rawinya adalah dia kadzab dia pendusta maka adalah derajat hadisnya adalah derajatnya adalah daif fajid dan atau dengan maudhu uh, lemah sekali atau disebutkan hadisnya palsu itu terkait dengan makna uh, sunnah Para ulama hadis. <coughs> Adapun terkait dengan masalah-masalah uh, terkait dengan ulama akidah yang dipahami tentang sunnah itu sendiri adalah berkaitan dengan rukun-rukun iman. Yeah. Uh, terkait dengan bagaimana makna Allah, Rasulullah saw uh, beriman kepada malaikat, al jum'ah, uh, kita ketabijanan, takdir dan sebagainya. Dan rukun iman yang kita pahami itu dan disampaikan oleh para ulama akidah dengan sunnah. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin kaum muslimin, itu dua variabel yang kedua terkait dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, kita akan pahami dengan variabel yang ketiga itu adalah al-jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah. Ya. Agar kita tidak bias ya. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? al jamaah itu secara bahasa diambil dari katanya adalah jamaah ya uh, jami jamaah ya <tuh> atau dengan kita pahami dengan misalnya al ijma ah, misalnya al ihtima ah. itu kalimat-kalimat yang bahasa al ihtima ah. atau uh, al jama al jamu al jamu al jama al ihtima al Secara bahasa, bahasa Arab atau lawannya yaitu adalah tafaruk perpecahan. Jadi, satu lawannya adalah perpecahan, tafaruk, al Ini yang perlu kita pahami secara bahasa, al-Jamaah, ya, ada, e, ataupun kemudian kita pahami dengan bersama-sama. Secara bahasa, itu kita pahami e, dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat. 103, Allah sampaikan kepada kita A'udzubillah inna syaitan rajim Dalika yaumun ya, Dalika yaumun majmu'un ya, Majmu'un Di mana hari itu dikumpulkan Ya dikumpulkan Maka di, dikumpulkan Secara istilahi Maka tentunya adalah <coughs> eh, Dimaksud dengan eh, Salaful ummah yaitu sahabat wa tabi'in yaitu kumpulan orang-orang para dimaksud dengan istri-istri adalah salaful ummah kemudian adalah uh, dari para sahabat Rasulullah SAW dari tabi'in atau kemudian adalah yang mengikuti jejak-jejak mereka ila yaumiddin atau mereka yang berkumpul dengan kebenaran di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang benar dari dari kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya adalah orang yang kemudian berkumpul dari suatu kebenaran Allah Subhanahu wa taala uh, al -jamah. Jadi namanya adalah lebih dari dua. Iya. Yeah. Ya, yeah, lebih dari dari dua. <coughs> Akthar min itsnain. Jadi lebih dari dua. <coughs> Maka uh, kebalikan cara bahasa itu bahwa al -jama itu ditnya adalah al-tafaruq. Ya, yeah, sebagaimana dan surat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di Imran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu wa bihabdillahi jami'aw wa la tafarraqu Al-i'tisam billah bertegang tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala bertegang tunggu dengan tadi Allah Subhanahu wa taala yakni adalah akidah ikatan Allah Subhanahu wa taala jami'a ya wa la tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah Al-jama'ah al, -al jamaah Maka eh, lawannya adalah kalimatnya adalah perpecahan. Jadi ajam adalah persatuan manusia secara bahasa, secara istilah yaitu adalah salaful ummah dari para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan orang-orang yang berkumpul dari kebenaran dari sunnah Rasulullah SAW Al-Quran yang menyampaikan kebenaran itu secara 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 bahasa <tuh> Jadi, bukan berarti bahwa eh, orang yang kemudian dia pahami dengan satu kelompok, misalnya kita akan samakannya bagaimana eh, tentang kalimat-kalimat eh, bahasa. Eh, bukan berarti bahwa yang dimaksud dengan wal jamaah, ya, jamaah itu adalah orang-orang yang dinisbatkan dengan satu kelompok dinisbatkan satu kelompok misalnya salafi bukan itu bukan itu yang dimaksud tapi yang dimaksud tidak lain adalah orang muda yang membawakan kebenaran ya dari Allah subhanahu wa taala yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan salafus soleh para sahabat Rasulullah SAW orang yang kemudian dia dari uh, satu orang yang dimaksud dengan salafi dengan yakni nisbah dengan salafi tidak bukan itu Bahkan lebih orang yang kemudian dia orang yang saling meng atau mengkafirkan seorang itu juga bukan dimaksud orang yang e, maksud dengan uh, e, salafi bukan seperti itu yang dimaksud. Itu yang perlu kita pahami dengan bersama-sama. E, sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua al-jama' itu tidak lain adalah yang dimaksud adalah para ulama sunnah, asar dan kemudian para hadis. Baik mereka yang kemudian dia belajar hadis dan mengamalkannya, mengajarkannya. Hadis sallallahu Dan kemudian kita pahami bahwa al-jama'ah itu tidak juga jama'ah kaum muslimin secara umum. Yang kemudian dia ya <coughs> memahami dengan baik. Kalau kemudian dia mendap ya, memahami mendapat yang keliru sebab Rasulullah sallallahu dia menyebutkan yang terkait dengan masalah perpecahan umat. Misalnya dia menyampaikan orang itu tidak sesuai dengan sunnahnya ya. orang itu tidak sesuai dengan sunnah tidak sesuai dengan sunnah dan sebagainya mengklaim dan satu sama lain itu bukan disebut adalah orang itu adalah orang yang uh, sunnah wal jamaah orang yang kemudian disebut as uh, sunnah wal jamaah tidak lain adalah dia lebih mengedepankan akhlaknya kenapa demikian? karena salafus soleh itu orang-orang sahabat rasulullah SAW, para tabi'in tidak lain adalah dia menekun akhlaknya ya tidak mudah kemudian mentakfirkan, mengkafirkan. Ya, tidak mudah kemudian dia adalah memberikan mencap seorang itu adalah kharaja anil keluar dari ilmu keluar dari millah ilah melainkan ada -da dalil yang kemudian menunjukkan orang itu adalah keluar dari eh, millah Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Misalnya kita lihat ada kelompok lain yang kemudian mengatakan misalnya ormas lain mengatakan ini dia al-Sunnah wa Jamaah, dia tidak al-Sunnah wa ini adalah mahanat salaf dia tidak seperti mahanat salaf tidak tidak mengklaim satu sama lain sampai dia misalnya dia bisa pahami dengan bersama-sama terkait dengan sunnahnya misalnya kita pahami dengan bersama-sama sahabat Aidrim yang dirahmati Allah subhanahu wa taala terkait dengan memahami sebuah dalil kita akan sampaikan nanti ya bagaimana memahami sebuah dalil ya uh, sahabat adrim yang dirahmati Allah subhanahu wa taala <tuh> Misalnya ada sebuah keedah prinsip dengan hal sunnah wal jamaah itu sendiri. Yang pertama bahwa dia mengambil sumber akidah itu tidak ada dari kitab Al Quran, yaitu adalah kitabullah Al Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan siap sunnah yang sahih itu tentunya berasal dari Rasulullah s.a.w walaupun tulis sifatnya hadis yang disahat. Saya ingin sampaikan kembali sumbernya akidah kita Allah Al-Quran jadi juga ketika dia mentafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan para ulama tafsir al-ayah bil-ayah al-ayah bil-sunnah al-sunnah bil-sunnah maka kita pahami bagaimana dengan tafsirnya Ibn Kathir yang lebihnya dengan tafsir bil-ma'thur misalnya kita akan pahami tentang bagaimana mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dengan dalilnya adalah misalnya sisi sisi legawi secara bahasa misalnya secara arab misalnya secara tatanan bahasanya kenapa fathah kenapa kasrah kenapa dhammah misalnya sehingga itu ada sebuah perbedaan ya sebuah perbedaan ini tiga kita pahami dengan bersama-sama kitabullah ya dan kemudian kita pahami dengan bagaimana dalilnya yang disampaikan dengan sunnah Rasulullah SAW, SAW maupun hadisnya Ahad. Dan tentunya kita uh, hadis uh, ka Rasulullah SAW sampaikan hadis sunan ke Rasulullah SAW. Wa rasul fa wa anhu fantahu. apa yang telah disampaikan ya dari Rasulullah SAW maka kita harus mengambilnya ataunya kita menjalankannya. Wa mana hovan tahu apa apa yang dilarang Rasulullah S.A.W, maka kita harus tinggalkan larangan orang itu. Terkait dengan masalah tentang bagaimana uh, pandangan para ulama ahlu sunnah itu uh, ketika dia memahami sebuah Rasulullah S.A.W, maka dia tidak bisa mengklaim. Contoh misalnya. Uh, Landasan hukum Allah Subhanahu wa terkait dengan larangan seorang wanita yang berziarah kubur. Ada yang mengatakan orang yang menhad salaf itu misalnya orang wanita tidak boleh berziarah kubur karena ada dalilnya kuat dan sebagainya. Perlu kita pahami dengan bersama-sama. Misalnya dalam hadis sallallahu alaihi wasallam sampaikan la'nallahu an zawaratil qubur. La'nallahu an zawaratil kubur. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang wanita itu berziat kubur. Dan kalau kita menemukan hadis ini, maka tentunya adalah orang yang kemudian belum memahami sunnah Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW secara derajatnya akan kemudian menjas bahwa tidak boleh haram hukumnya seorang wanita berziat kubur. Tetapi kita akan menemukan hadis Rasulullah SAW yang lain secara lahfatnya dan lahfatnya am. Sarafatnya umum. Secara tadi secaranya khusus yang dilontarkan kepada seorang wanita. Tapi kita pahami dulu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan lain-lain adalah dulu Rasulullah SAW Dulu Rasulullah SAW merarang kita untuk bezarah kubur. Sekarang bezarah kalian. Larangan-larangan Rasulullah SAW terkait dengan ziarah kubur tidak lain bukan hanya diperuntukkan untuk uh, kaum laki-laki, tapi juga diperuntukkan untuk kaum wanita. Dan kemudian Rasulullah s.a.w. kemudian memperintahkan kembali fazuruha dan sekarang berziarah kalian. Nah ini adalah me, apa, sebuah dalil yang disampaikan bahwa seorang wanita itu juga diperbolehkan untuk berziarah kubur. Sahabat Aidrim eh, yang eh, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> kemudian secara prinsip al-sunnah yang disampaikan sampaikan yang ketiga adalah bagaimana rujukan memahami Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dengan Salafus Soleh jadi saya sampaikan dilihat dengan benar maupun cara bahasa bahasa Arabnya tadi misalnya eh, memahami rujukan memahami Al-Quran dan Sunnah Salafus Soleh misalnya terkait dengan misalnya eh, bagaimana Arabnya apakah dia Kasrah atau dia Fathah misalnya Kasrah dengan diawali dengan hurufnya jar misalnya Uh, ini sering kita lihat bagaimana para ulama tafsir menyampaikan misalnya kalimatnya ya yuhalladina amanu idha kuntum ila salati faqsidu wujuakum wa aida ila marafiq wa msahabi ruusikum wa arjulakum ila ka'abain kalimatnya adalah wa msahabi ruujukum wa arjulakum ila ada kalimat B yang harful jar fungsinya huruf jar fungsinya tidak ada yang adalah mengkasrohkan setelahnya tapi setelah ada, ada fathah ia terbuka, makanya berbeda pemahamannya secara uh, uh, secara makna dan tentunya kita tidak bisa menolak perbedaan-perbedaan para ulama ya salah baik itu imam syafi'i baik itu kemudian adalah imam uh, imam malik imam hanafi imam malik imam syafi'i dan imam hambal <tuh> ini yang perlu kita pahami sahabat adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini bicara tentang usul, usuluddin, pokok-pokok dasar agama. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu maka tidak ada orang yang kemudian merak dia adalah menentang atau mengada-gadakan sesuatunya. Ya, datangnya dari eh, Rasulullah sallallahu wasallam. Kenapa demikian? Yang kita sampaikan misalnya al al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Ayat ini dan surat Al-Maidah ayat yang tiga ini menunjukkan kepada kita menjelaskan kepada kita Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensempurnakan syariatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mensempurnakan agama ini. Wa atammu 'alaikum ni'mati Dan Allah subhanahu wa taala telah sempurna memberikan nikmat kepada kita wa radit lakum din wa radit lakum Islam din dan Allah kemudian meridhoakan kepada kita yaitu adalah agama dinul Islam agama Islam Sahabat adrim yang dihormati Allah subhanahu wa taala ini secara usul tapi kita perlu pahami dengan bersama-sama hmm, bagaimana hal-hal uh, uh, yang berkaitan dengan Uh, usul ini uh, tidak mengada-ngada, tapi kita harus pahami dengan jelas bagaimana para ulama salaf itu memahami dengan baik. Contoh misalnya, perdebatan di antara kita uh, boleh atau tidak, ini uh, berkaitan dengan akidah atau masalah fikih. Misalnya, ketika seorang yang mengirimkan doa kepada yang telah meninggal dunia, boleh apa tidak, misalnya uh, sampai al-Fatihah dan sebagainya. Ada yang mengatakan ini tidak boleh, ini bagian dari suatu suatu yang mengada-ngada hal-hal yang baru, alias maknanya ada al soal yang bidah. Ini ini perlu kita pahami. Dengan memang hadis yang sampaikan oleh Rasulullah SAW tentang idah betul ada main kata bi yang disampaikan kalau manusia itu meninggal dunia maka akan tertinggal yang tertinggal tiga perkara yang, pertama adalah kita sampaikan uh, jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan kemudian anda wala salihin doa lahu anak yang salih yang selalu mendoakan kedua orang tua akan tetapi kita pahami dengan bersama-sama bagaimana redaksi adit ini bagaimana kemudian pemahami salih boleh apa tidak soalnya kita pernah menemukan dalam skripnya Zadul Ma'ad uh, Qayyim Al yang memperbolehkan konteksnya bagaimana berbolehkan atau tidak apakah ini melanggar menggalat ini herofi akidi menyimpang akidah atau tidak mengirim al fatihah atau tidak ini hadirlah fikiran yang para ulama tapi yang jelas adalah uh, imam ahmad sendiri bahkan uh, dalam kitabnya zadul ma'a sendiri bahwa ini memperbolehkan kita ini perlu kita paham dengan bersama-sama sahabat adrim -ad yang dirahmati allah subhanahu wa taala kemudian yang kelima adalah taslim Ya, itulah itu adalah taslim kita dalam menyerahkan diri taat ta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya baik itu secara rahir maupun batin. Ya, dari ya, yang tidak menolak sesuatu dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya adalah dengan kias ya. Kemudian adalah bagaimana takbir rahasianya, bagaimana kemudian pada pendapat para imam. Ya.

Uh, yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, para perindu surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka demi rapmu." Ya. Pada hakikatnya tidaklah beriman seorang yang hingga dia menjadikan kamu hakim. Ya, apa maksudnya adalah perkara yang mereka perisikan yang ke yang kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka yang ber yang putusan kamu berikannya dari Al-Qur'an dan ya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 65. Jadi kita tidak menolak patuh dengan taat Allah Subhanahu wa taala, patuh dengan Rasulullah SAW patuh dengan bagaimana para ulama-ulama, para imam-imam. Baik itu dengan suatu yang gaib misalnya tinggal nolak tentang bagaimana tentang takdir misalnya kita akan nanti pembahasan lain bagaimana takdir misalnya nanti takdir itu adalah misalnya dalam qadar dalam ilmu qadar misalnya ada kabar ada jabariyah ada qadariyah bagaimana memahaminya bagaimana kemudian terkait dengan doa bagaimana memahami dengan doanya bagaimana kemudian kita menaati Allah Subhanahu wa taala bahwa ini putus Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita taslim taat misalnya tentang Isra Mi'raj misalnya. Tidak ada yang menolaknya Isra Mi'raj. Walaupun di era Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah menjelaskannya apa mereka tidak tidak taat ke Rasulullah SAW tidak menerimanya. Maka banyak di antara mereka uh, uh, keluar dari Islam, murtad. Mereka murtad karena tidak menerima uh, penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berjumpa, itu yang dijumpainya. Bagaimana kita yang tidak berjumpa? Ya, Insya Allah. Kemudian yang ketujuh, uh, sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pahami bahwa Rasulullah Maksum, ya Rasulullah Maksum. Terlihat dari kesalahannya. Ini nggak boleh kita mengatakan bahwa Rasulullah dan sebagainya atau e, mengatakan, e, misalnya kita ak akan menemukan bagaimana e, sunnah Rasulullah SAW yang bicara tentang hari kiamat misalnya, kalau kemudian kita menemukan bahwa e, hadis ini sahih, tapi kemudian tidak terjadi dan sebagainya bukan yang disalahkannya Rasulullah, bukan Rasulullah adalah orang yang pendusta, bukan. Bukan itu yang dimaksudnya. Tetapi adalah kita adalah mengimankan uh, Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kata Rasulullah Sallam, Inna Allah Taala Qad Ajar Ummati Min Ajtami Ala Sudalalah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungi umatku yang berkumpul ada sepakat dari uh, sesuatu yang Ya, di atas kesempatan yang kesatan yang disesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita pahami maksum Rasulullah Sallam dia maksum ya bagaimana proses Rasulullah Sallallahu bagaimana Rasulullah Sallam diangkat oleh Allah Subhanahu menjadi Rasulnya kemudian yang kedelapan adalah kita tidak boleh mirok nggak boleh kita uh, debat kusir bertengkar dengan masalah-masalah agama yang tercerah misalnya tentang tentang yang dimaksudkan yang disyariatkan kenapa khamar dilarang kenapa kemudian bicara tentang ya sudahlah takdir dan sebagainya di apa bicara tentang takdir kematian kemudian tentang ya qiyamah, kiamat laqsimu qiyamah atau kita bicara tentang bagaimana matahari dan sebagainya ini menjadi perdebatan. Bagaimana rumah eh, apa namanya ya bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah dan sebagainya ini perdebatan ini tidak boleh sebenarnya. Ya, ya ya hal-hal yang tidak boleh kita diberakan menjadi pertengkaran dan surah Az-Zukhruf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adalla qaumun ba'da hudai kaanu 'alaihi illa utul jidal. Ma illa jadalah. jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sesat suatu kaum melainkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya atas mereka kecuali mereka adalah berbantah-bantahan illa maka dia akan berbantah-bantahan jidal kita capek ya sahabat adin yang ketinggalkan orang-orang seperti itu yang selalu mendebatkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalkan ya kalau ada sebuah penjelasan yang sudah sore yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mau dan sebagai tinggalkan artinya orang itu adalah ada keraguan dalam hatinya makanya pahami dengan makna akidah yang tadi nah, kemudian eh, sahabat adrim yang wa taala adalah bahwa metode manhaj, manhaj salaf dan sebagainya, manhaj sunnah Rasulullah SAW, bagaimana akidahnya, bagaimana kemudian dipahami metodenya yang sampai dengan tadi tentang terkait dengan kalimat bid'ah dan sebagainya. Jadi manhaj salaf, salafi dan sebagainya, menisah mana salaf saya, saya manhaj sunnah, bukan mereka adalah orang yang kajian sunnah, bukan berarti orang yang itu tidak tidak sunnah. Ya, bukan tidak sunnah, bukan seperti al-sunnah wal-jamaah ya kita boleh mengklaim ya kita boleh mengklaim bahwa kita bagian al sunnah wal jamaah selama prinsip-prinsip metode metode yang kita ambil itu adalah ya sesuai dengan para ulama para sahabat soleh. bagaimana berkaitan dengan hadis ayat Allah subhanahu wa taala al Quran bagaimana kita menafsirkan hadis alaihi wasallam. Al bagaimana kita meninggalkan misalnya hadis yang matruk, misalnya tentang hadis-hadis maudhu. Ini banyak sekali nanti kita akan menemukan hadis-hadis maudhu palsu misalnya nanti di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita pahami Atau hal-hal yang berkait dengan al adat misalnya uh, Itu juga nggak boleh sama misalnya Misalnya terkait dengan misalnya Saya ingin sampaikan kembali misalnya terkait dengan al adat misalnya Al-adat muhaikamat semandamat untuk khasrifah Kalau adat yang kemudian menjadi hukum Tapi itu bertentangan dengan akidah Maka adat itu perlu kita tinggalkan tapi kalau ada matlan tuh syariah selama tidak bertentangan syariah adat itu tentang akidah dan sebagainya bas Ya maafi muskilah, ya tidak jadi masalah yang perlu kita pahami sahabat adrim yang wa taala kaum muslimin, ya eh, 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 sahabat Adrin yang wa taala makanya yang perlu kita pahami dengan bersama-sama orang-orang yang kemudian disebut al sunnah jamaah itu banyak sekali panggilan panggilannya ada yang kori apa namanya huruba, ya sampai kemudian dengan tuba 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 sampai mengatakan diman ya Rasulullah siapa yang tuba itu ya orang ya orang beruntung itu siapa sampai Rasulullah mengatakan bahwa uh, apa namanya badal Islam ghariban thumma ya'udu ya ghariban kama bada tuba li ghuraba kila Rasulullah wa min ghuraba qala alladziina yuslihuna idza fasada nas jadi orang yang gharib itu orang uh, yang asing itu adalah orang yang beruntung kelak nanti sampai para sahabat Rasulullah mengatakan siapa mereka Rasulullah maka Rasulullah mengatakan mereka orang yang senantiasa mengadakan islah perbaikan ketika orang-orang yang telah rusak jadi bukan orang berdebat jidal ya ada akhlaknya kita dengan guru kita bagaimana dengan orang tua kita bagaimana kalau kita adalah guru tapi kita selalu bertentangan selalu berdebat ya bukannya memperbaiki tapi kita adalah merusak tantangan kehidupan atau dan sebagainya kita bukan guru bak, namanya misalnya orang tua kita ada perbedaan di antara kita islah kita perbaiki bukan menjas bukan kita menyingkirkan atau kemudian kita paham dengan bersama-sama misalnya kita pahami misalnya dalam lebaran seterohim nggak ada misalnya dan sebagainya ya tapi kan mengatakan itu Uh, bas kemudian yang kita pahami juga yang uh, banyak yang disebut dengan asunna as wa jamaah itu dengan adalah dengan al-mansurah orang yang uh, kelompok yang uh, dipertolongkan ada yang kemudian adalah salafus soleh karena salafus soleh itu adalah generasi yang uh, tiga generasi sebagaimana Rasulullah mengatakan khairun nas qarni yalunnahum thumma yalunnahum sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah selama adalah yang hidup di zamanku, di zamannya sahabat atau kemudian para tabiin. Ya, eh, sahabat Adri Mustalah juga disebut dengan adalah frikot najihah kelompok yang diselamatkan oleh inkot yang diselamatkan ada ahlu akhtar, ahlu hadis, adalah itiba. Ini pemahaman yang dipanggil pala eh, apa namanya para kelompok-kelompok yang disebut dengan eh, mengenal eh, hal sunnah wal jamaah sahabat saudaraku yang ta'ala saya ingin 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 sampaikan bagaimana contohnya saja hal yang terkecil dengan uh, terkait dengan uh, al sunnah wa jama' itu berkaitan dengan rukun iman. Saya ingin sampaikan uh, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan yang di awal tentang tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Jadi ada ada kaidah yang perlu kita pahami dengan uh, bersama-sama uh, kaidah yang pertama dalam kitabnya Tattahain kitab min Izal al Hanafi yang menjadi rujukan para uh, tulah para mahasiswa yang pertama kaidahnya adalah Khalikun bil haja razikun mu'minah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya Allah yang menciptakan tanpa alasan razak dia pemberi atau yang disebutkan makna rububiyah makna rububiyah wal marhub wa man khaliq wal makhluk yang penisbatkan yang di Allah subhanahu wa taala serang khaliq pencipta bukan berarti adalah dia menciptakan sesuatu kemudian dia disebut dia adalah pencipta bukan itu yang dimaksud atau disebut dengan la zamundu Khalik ispadul ismul khaliq

Jadi Allah sama sekali tidak mempunyai anak dan sekali tidak ada yang Tuhan sembah tidak ada Tuhan yang selain Allah tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian <coughs> bagaimana dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah wala ilaha ghairuhu. Ya. Sahabat hadirin Subhanahu taala, kita pahami dengan mengenai metode para salafus saleh bagaimana sunnah wa jamaah dengan tauhid rububiyah. Yang pertama, ya sebagai dalil atas tetrohuyah ini adalah Allahu Billahi mina shawwatan rojim yang pertama tauhid robbiyah sebagai dalil atas tauhidnya tauhid robbiyah ya atas dalilnya tauhid robbiyah sebagaimana Allah semata karena Allahu Billahi mina shawwatan rojim kulil hamdulillah wa salamu ala ibadilladhi ista'fa Allah khairan amma yusriqun Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesaksian atas Allah, kesaksian atas satu tauhid uluhiyah. Allah sampaikan syahidullah la ilaha illallah wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qis. Kemudian yang ketiga yang terakhir yang ketiga Allah sampaikan dengan tauhid uluhiyah ini berdalil dengan nama nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladhi la ilaha wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar wal mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Inilah uh, pemahaman sunnah wal jamaah terkait dengan uh, tauhidullah dan terkait dengan, dengan uh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah tiga variabel yang kita pahami dengan bersama-sama yaitu adalah akidah, sunnah wal jamaah dan sebagainya, bagaimana prinsip-prinsipnya agar kita tidak bias mana inhiraf dan tidak Dan kita tidak bisa mengklaim kita adalah orang yang paling baik kita yang paling benar tidak mengklaim kita kita bagaimana para sahabat memahami dengan bersama para sahabat mudah-mudahan ini eh, penjelasan kita terkait dengan mengenal eh, aqidah, wa jamaah ini lebih kita mendalam kembali mengenal kembali dan menguatkan ruh kehidupan kita ya dan lebih jelas kembali siapa kita. Uh, mungkin ini yang saya yang bisa disampaikan sahabat adrim kaum muslimin yang taatlah yang kemajmain assalamualaikum abn warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat dan muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Barusan kita sudah menyimak uh, paparan dari al uh, ustaz Rajan Anwar terkait dengan uh, tema kita pada hari ini yaitu mengenal akidah ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mudah Mudahan uh, apa yang beliau sudah sampaikan kepada kita bisa kita fahami dengan sebaik-baiknya sehingga uh, kita bisa mengamalkannya ya, Seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, nah ini sudah ada uh, penanya yang menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat WA. Ya, Mudah-mudahan bisa dijawab. <laughs> singkat aja Ustaz ya. <laughs> saya bacakan saya pertanyaannya. Minum dulu saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon dijelaskan perbedaan Pemahaman akidah uh, Asyari Ash'ari, Maturidi dan Wahabi Salafi Yang mana mereka sama-sama mengaku berfaham akidah al-sunnah wal-jamaah dari Muhtar di Kediri Jawa Timur Tepatlah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa ba'd Sahabat Adrim yang dirahmati Allah subhanahu wa Istilah yang dirontarkan di, di antara kita banyak di masyarakat itu Mengenal atau berkembang istilahnya adalah uh, Salafi Wahabi Atau dengan sebutnya Wahabi, Islam Wahabi hmm. <tuh> Kalau kita mendengar Islam Wahabi itu Maka yang terjadi Pemahamannya masyarakat adalah Radikal yeah atau orang yang tidak toleran ya toleran dengan masyarakat yeah. uh, Indonesia misalnya tapi perlu kita pahami dengan bersama-sama salafi wahabi kalimat salafi tadi sampaikan yakni sebahnya itu kalimatnya salaf yang dia bertegur dengan manhat salaf ya orang-orang yang disebut Rasulullah SAW Karni uh, qarni thumma yalunnahum, thumma yalunnahum sahabat yang paling terbaik manusia yang terbaik di era Rasulullah para sahabat dan para tabiin salafus saleh jadi nisbah ya kalau kita juga ada salafi orang yang kita salafi kita juga salafi kiai kita ustad kita salafi misalnya dia menjalankan sunnah Rasulullah salam puasa Senin Kemis salat malam baca Al-Qur'an Ya, kemudian dia menjauhkan mahal yang bukan mahramnya tidak bersalaman ya itu salafi ya karena dia mengikuti bagaimana uh, perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu wasallam Wahabi ini banyak sangat terang menerang ya, Wahabi sampai banyak perpecahan menimbulkan perpecahan perperangan di beberapa negara dan kita tidak Wahabi itu, tentunya salafi wahabi atau dinisbatkan. Ini orang-orang Syiah sebetulnya, hmm. ya, orang-orang Syiah yang melontarkan statement ini, orang-orang Syiah yang menyampaikan kalimat salafi wahabi karena kebencian dia terhadap Islam, kebencian mereka terhadap uh, para sahabat Rasulullah SAW, kebencian mereka yang para sahabat yang bukan dari versi, ya, ya ontarkan biar uh, mereka yang non Syiah itu pecah Syiah yang berjaya ya, itu yang perlu kita pahami itu mereka yang mengadu domba kan padahal Wahabi itu tidak lain adalah uh, dinisbatkan dengan seorang ulama yang akidahnya baik ya. ilmunya bagus keiman yang bagus ketaannya bagus adalah Abdul Zahab ya Muhammad uh, Muhammad Allah bin Wahab at Tamimi atau at Tamami ya beliau ini menyebar in intisar menyebar pemahamannya itu di kalangan timur tengah terutama di Saudi Arabia ya di Mesir juga ada di Indonesia juga ada kalau kita kembali kembali misalnya dengan sebuah sejarah bagaimana ormas yang kita pahami di Sumatera Barat itu di pertama kali adalah membawa bagaimana pahamnya paham wahabi yeah. ya yang pertama kali Sumatera Barat kita pahami tapi tentunya adalah frame-nya bingkainya bingkai ya, bingkai bingkainya masyarakat Indonesia kemudian berkembang bagaimana di Jogja bagaimana kemudian di ya, Hindia Belanda Jakarta dan sebagainya ini disebabkan hanya perperangan saja perang orang-orang Syiah ya jadi salah view tidak ada statement uh, apa namanya kalimat uh, kebencian orang-orang Syiah menyebarnya jadi tidak boleh kita Uh, kemudian kita ini salah wahabi, salafi wahabi, salafi wahabi, salafi wahabi salafi. tidak demikian. Kita termasuk orang yang kemudian kita salafi Disampaikan uh, apa uh, bangun malam kita puasa Senin Kamis kita kemudian kita melakukan sunnah Rasulullah salam itu juga salafi kita ya bukan mereka tuk kelompok saja manhaj salaf manhaj salaf tidak kita juga al asharia juga demikian yeah. ya demikian asharia ini kita, kalau syariah ini Banyak di kalangan para nahdiyin misalnya Ya, yeah. memohon dia dengan Mohon dia, ini juga demikian Kita pahami dengan bersama-sama Ya, mereka Sama memahami dengan manhaj akidahnya al-sunnah wal-jamaah Bagaimana dia memahaminya atau kita akan bertemu pola syariahnya misalnya kita akan e, di kalangan masyarakatnya Ada namanya e, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 silap wajib mustahil bagi Allah dan sebagainya Itu e, hanya sebagai penterjemahan atau e, e, memudahkan bagaimana para Uh, mereka yang orang awam memudahkan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu saja yang perlu misalnya Allah uh, adalah dia esa berdiri dengan sendiri dan sebagainya ya, diambil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian dinamakan istilah seperti itu. Apakah ini bagian dari inherofi akidah tidak sehingga tidak tidak menyimpang akidah selama kemudian dia mengambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Sahabat Adin Subhanahu wa taala itu yang pertama inilah yang perlu kita pahami. Nah, mudah-mudahan dengan konteks Asy'ari apakah ini Asy'ari Wahabi bagian dari sunnah wal Jamaah? Saya katakan iya. Mm. Iya. Selama mereka tidak menyimpang dari metode metodologi dari para sahabat, para tabi'in tadi sampaikan tentang terkait dengan hadis sallallahu dan sunnah Rasulullah Salam yang kemudian menyimpang bagaimana hadis ahadnya, bagaimana hadis da'if dan bagaimana kemudian da hadis da'if bolehkah dengan fadl amal dan sebagainya, itu hanya ikhtilaf di kalangan para ulama walau sah. baik uh, sahabat dan sekalian, terima kasih Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan semoga bisa memuaskan pertanyaan dari saudara kita tadi Uh, baik sahabat dan mungkin yang Allah subhanahu wa taala, kita sudah berada di ujung acara, namun jangan lewatkan berbagai program dan siaran yang ada di Idream Radio di gelombang 1044 Time atau juga mungkin di uh, live streaming ya di www.idreamradio.id dan jangan lupa bagian untuk yang menyimak kita melalui channel YouTube untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena itu merupakan bagian dukungan yang nyata dari Anda untuk kita atas atau untuk kemajuan ya. Aidrim Redo dan juga Aidrim TV. Untuk itu saya Abi Genji dan segenap guru yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan. Wa bihamdika wa la ilah ilah wa walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HNI merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi consumer goods yang halal dan berkualitas. Produk HNI memiliki lima kategori. Hair produk merupakan produk dari ekstrak herba pilihan yang diramu secara khusus dan higienis, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan. Health Food dan Beverage, adalah produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, membantu menjaga kebutuhan kesehatan keluarga. Cosmetic dan Home Care, merupakan produk perawatan sehari-hari, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan rumah tangga. Fashion dan Lifestyle, adalah produk untuk memenuhi kebutuhan sandang dan gaya hidup yang syariah dalam sehari-hari. Tools Marketing Merupakan produk alat bantu dalam mengembangkan bisnis HNI.